Jadi aku mau aplikasi alis pakai Lux Crime. Ini produknya Lux Crime. Aku mau langsung trace bagian bawahnya dulu. Kita bikin garis bawah dan manjangin sekalian. Alisku kan pendek banget guys, jadi dipanjangin. Terus kita trace bagian atasnya juga. Nah, kalau udah baru diisi. Kita isi. Oh, udah jadi lumayan. Sekarang mau yang sebelah kiri. Susah. Yang sebelah kiri. Trace bawahnya dulu. Oh my god, susah banget. Dipanjangin. Terus bagian atasnya juga. Nah, kalau udah sekarang bagian depannya aku mau kasih bikin hair stroke seperti biasa. Nah, kayak gini. Terus yang sebelah kiri juga bikin hair stroke. Oke, udah jadi alisnya. Tutup dulu. Nah, terus ditutup. Yeay, sekarang bikin eye look-nya. Aku mau sesimpel mungkin bikin eye look-nya kayak brown smoky eyes. Dan palet yang mau aku pakai ini palet dari Colourpop Cosmetics yang ini. Dibuka. Salah dari bawah. Nah, itu. Nah, terus ditunjukin ke kamera. Nah, paletnya Colourpop yang ini, jadi warnanya tuh natural-natural semua. Aku mau pakai warna yang natural yang ini, coklat. Terus mau aku smoke pakai coklat tua yang ini. Okay. Nah, ini aku mau ambil brush ini. Ini kayak blending brush gitu. Terus aku mau dip ke warna coklat muda. Warna coklat muda yang ini dulu. Terus mau aku ditetep dulu. Terus diaplikasi ke kelopak mata bagian atas. Kita bikin warna transisi dulu ya guys. Ada something yang rontok nih, apa nih? Far, kukumu kotor. Ini coklat-coklat dari pipiku. Alisnya tadi lo masuk di kukumu. Coklat-coklat pomade-nya. Ini pipiku coklat. Kacau balau. Oke, kita ambil lagi warna transisinya, warna coklat mudanya. Terus diaplikasi ke seluruh kelopak lagi. Set, di blend. Terus yang sebelah kiri juga di blend. Kelopaknya dari ujung sampai ke luar. Nah, sampai ada dimensi di bagian mata. Putar-putar. Nah. Kalau udah, sekarang aku mau ambil warna coklat tuanya. Oke, sekarang aku mau ambil yang flat brush kayak gini. Aku ambil ke warna coklat tua. Terus aku mau tap-tap, putar-putar-putar. Nah, aku mau tap-tap di kelopak mata bagian bawah. Di tap-tap sambil di blend sampai menyatu sama warna yang pertama tadi guys. Nah, jadi kita bikin brown smoky eyes. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Butet-tet juga. Nah, udah jadi. Bentar, yang sebelah kiri masih kurang smoke. Sekarang aku mau pakai maskara dulu, terus pakai bulu mata palsu. Sekarang waktunya aku mau pasang bulu mata. Jadi bulu matanya aku mau pakai bulu mata refill aja biasa yang tipis. Pegang. Mata yang tipis biasa aja. Terus aku mau aplikasi yang sebelah kanan dulu. Nah, kita harus lihat ke bawah jadi masangnya bisa lepas ya guys. Lepas. Gini, berdiri gini ya guys masangnya. Tep, lepas. Kok katanya tanganmu, Far? Udah, baru
ujungnya sebelah sini ditempelin. Terus ujung depannya. Aduh. Nah, ditekan-tekan biar nggak gampang lepas. Nah, udah keaplikasikan. Sekarang yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Pasangnya juga sama. Lihat ke depan. Lepas. Nah, sekarang tinggal tempelin yang bagian. Nah, belakangnya. Terus. Nah, ketok. Bagian depannya kurang turun. Tarik. Nah, terus di bawahnya. Tempel. Terus tekan-tekan. Nah, gak nempel. Tekan-tekan. Nah, udah. Bulu matanya udah selesai. Sekarang bagian bawah matanya aku mau kasih warna eyeshadow, warna terang. Nah, pakai brush yang lebih kecil. Terus aku mau ambil warna terang tadi. Tek-tek-tek. Terus aku mau aplikasi di bagian bawah mata biar berdimensi. Keseluruhan dari ujung luar sampai ujung depan. Nah, ini. Terus yang sebelah kiri juga. Udah selesai. Sekarang mau pakai maskara bawah. Nervous banget ini. Mau pakai maskara bawah. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Iya, diputar. Nah, terus pegang gini. Nah. Sekarang aku mau pakai maskara bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Yang sebelah kiri. Yeay, berhasil pakai maskara bawah. Bentar, blush-nya kurang guys, kurang pol. Kurang kelihatan. Jadi ditambahin dulu. Udah, sekarang baru aku mau pakai lipstick. Sekarang aku mau pakai lipstick, lipsticknya mereknya Posy. Kebalik. 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 Kebalik tulisannya di belakang. Nah, shade-nya yang word. Sekarang baru dibuka. Buka dulu, baru aku mau aplikasiin. Diginiin dulu biar gak terlalu banyak. Putar, putar. Balik. Nah, terus aku mau aplikasiin di bibir. Bagian atas juga. Yeay, udah kelar. Oh ya, satu lagi aku mau pakai highlighter. Ini tutup dulu. Putar. Ini highlighternya dari Wet n Wild. Kebalik. 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 Lagi. Nah, ini highlighternya dari Wet n Wild. Shade-nya yang Golden Flower. Buka. Nah, ini aku mau pakai blending brush yang besar gini. Terus mau aku ambil. Nah, aku mau aplikasiin di cheekbone biar shining dan shimmering splendid. Nampol banget. Yang sebelah kiri juga. Terus aku mau kasih di dagu dikit biar menyala sama di hidung. Udah kelar makeupnya hari ini. Ini adalah hasil makeup menggunakan bukan tangan saya. Oh iya, satu lagi aku mau aplikasiin setting spray. Jadi aku mau spray mukaku biar makeupnya awet. Aku mau pakai Pixi. Spray aku merem. Spray. Okay. Yes, makeup on point udah jadi. Tuh, cantik kan?
Okay guys, thank you semuanya yang udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Makeup hari ini aku menggunakan atau pakai tangan suamiku. Sekarang aku mau reveal. Berdiri suami. Suami, berdiri suami. Yeay, thank you udah bantuin. Turun dikit. Dadah guys, see you on my next video. Yeah.